Misal bantuan UMKM membuat konten untuk pemasaran produk dengan visual jurnalis televisi di Cianjur, beri pembelajaran teknik untuk membuat visual foto ataupun video untuk membuat produk UMKM yang nantinya akan ditawarkan di pasar digital. Para jurnalis televisi di Kabupaten Cianjur ini memberikan pembekalan dan mengajarkan teknik dan cara membuat konten foto maupun video produk-produk makanan kepada para pelaku usaha mikro kecil menengah yang dilakukan di Aula Tumarintis Kabupaten Cianjur. Para pelaku usaha mikro kecil menengah ini satu persatu diajarkan teknik mengambil foto maupun video yang menarik untuk nantinya diposting atau dipasarkan di media sosial masing-masing pemilik produk tersebut. Dari mulai pencahayaan, posisi produk, dan juga cara untuk mengambil visualnya. Kegiatan pembekalan teknik visual produk oleh jurnalis ini dilakukan karena banyaknya pelaku UMKM yang masih bingung cara untuk menjual produk mereka di pemasaran digital dengan konsep-konsep yang bagus untuk menarik para konsumen untuk membeli produk para UMKM ini. Menurut kami perintis UMKM merasa sangat senang sekali ada wadah yang mungkin bisa menjadikan apa aspirasi nanti kita ke depannya. Nah, seperti UMKM ini sangat penting sekali untuk kita warga di Kabupaten Cianjur. Mudah-mudahan ke depannya ada apa hal-hal yang lebih bagus lagi. Sementara menurut seorang peserta yang mengikuti pelatihan teknik pengambilan konten produk ini berharap agar pelatihan seperti ini terus dilakukan agar para pelaku UMKM yang lainnya bisa mendapatkan voucher ilmu. Kita sharing-sharing sama para pelaku UMKM khususnya di Kabupaten Cianjur, ada beberapa UMKM. Kadang-kadang para pelaku UMKM kan terlalu sibuk dengan produksi produk-produknya. Sementara dari sisi visual memang agak keteteran. Nah, hari ini kita sharing sama teman-teman para pelaku UMKM ini bagaimana sedikit banyak tentang teknik-teknik dasar pengambilan gambar mulai dari foto ataupun video produk khususnya. Pelatihan pengambilan visual produk ini sangat sederhana dengan alat yang juga terjangkau. Para pelaku UMKM sendiri nantinya juga bisa melakukan pengambilan visual hanya cukup di rumah yang dilakukan sendiri. Heri Setiawan, Bandung TV.